Amma sakti. Assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi bersama saya di channelnya Bang Heri. Oke Mas Bro, di video kita kali ini kita angkat unik Mas Bro, yaitu kita panen buah yang masak. Kita turunkan buah yang masak, soalnya kita ditugaskan panen yang buah masak. Nah, yang matanya kita tinggalin pokoknya. Oh ya Mas Bro, saya mau kasih tahu ini selesai panen nanti kita lihat, yaitu telur ayam hutan. Soalnya kemarin pas saya panen itu, pas saya mau lewat, ada ayam hutan terbang Mas Bro. Wah, terus saya tengok. Ya udah, saya biarin. Nanti selesai panen kita jumpai. Apakah masih ada atau sudah hilang entah kemana. Oke Mas Bro, kita turunkan buah masaknya. Let's go. Kita pakai dodos lagi nih Mas Bro. Soalnya sawitnya masih pendek. Mantap. Tuh kau, buahnya busuk Mas Bro, separuh busuk Mas Bro. Tiga janjang Mas Bro, kelopaknya nanti aja kita susun. Itu udah merah sih, cuman kita cari yang brondol Mas Bro. Mantap. Ini bikin gondrong ini Mas Bro. Wow. Buahnya nyelpit Mas Bro. Besar. Masih ada satu Mas Bro. Sawitnya tumpang Mas Bro. Sawitnya tumpang. Wow. Mantap Mas Bro. Ini kelopaknya patah Mas Bro. Nih, kalian lihat sendiri patah. Bukan kena dodos. Patah sendiri. Waduh. Ini sawit ajaib Mas Bro. Kenapa saya bilang sawit ajaib? Buahnya ininya busuk. Cuman ini bawahnya segar lagi. Itu sawit super ajaib. Kita turunkan. Ini janjang Mas Bro. 3 janjang. Masih satu lagi Mas Bro. Wah, habis kalau ini kita panen habis buahnya. Enggak apa-apa. Ini juga udah masak. Nanti sawitnya tumbuh lagi kok buahnya. Berbuah lagi nanti dia. Apalagi dekat kali itu, kali atau parit berbuah. Ini angkong saya ini ganggu, oi. Nanti kena tinggang, kena timpa, kena tinggang ya. Aduh, kena tinggang Mas Bro. Bahasa apa itu Mas Bro? Kena tinggang bahasa saya lah.
ini mas bro? Wah ada akarnya mas bro. Ini akarnya mas bro. Ini juga buntu bro. Ini bikin gondrong. Bikin gondrong. Hei. Bikin gondrong. Bikin gondrong. Mantap. Udah tiga, masih satu mas. Hop. Hop. Wah. Hop. Wah. Empat. Mana lagi mas bro buahnya mas bro? Masak mas bro, cuman berondol sih enggak ya. Kalau belum merondol saya enggak boleh turunin. Wow udah merondol mas bro, ikat aja mas bro. Waduh, waduh, kenapa ini om? Buahnya masak mas bro. Wah mantap mas bro. Masih ada satu lagi mas bro. Ini mas bro. Wah perpanjang banyak mas bro. Enggak apa-apa lah. Dandang mas bro, sana 4, sini 4, sana 4, sini 2 tuh masak mas bro. Wow hari ini kita dapat banyak buah ini mas bro. Lumayan kalau dapat banyak buah mas bro, bisa beli beras kita. Baunya udah busuk ini mas bro. Ini buah babon mas bro, buah besar. Tadi ada yang masuk nih. Bikin gondrong. Bikin gondrong. Wah, yang kayak gini yang enak mas bro, masih bawah
Saya cinta kalau yang bobo. Saya suka. Hop. Awas kameramen saya nanti kena. Hop. Dimaklumin aja Mas Bro, kameramen saya ini orangnya pendiam ya. Kayak Bang Heri. Bang Heri banyak pacot sekarang. Gua cancang lagi Mas Bro. Ini kita potong. Jalannya bikin semak aja. Wow, buahnya hampir busuk Mas Bro. Wow. Buah ajaib. Atasnya busuk. Bawahnya merah. Ini sih udah overdosis ini. Overdosis masanya. Bang Heri ketemu yang banyak buahnya. Wow, mantap pokoknya. Kita turun dulu papanya. Masih ada kah lagi? Ini kenapa ini? Ini busuk enggak ya? Wah, pasti masih segar Mas Bro. Kalau kalian enggak percaya Mas Bro. Ini kalau kita tengok sekali lewat, ini kayak udah busuk ya Mas Bro ya. Nih. Cuman ini masih segar. Nih, janjangnya masih putih. Belum bau. Masih putih janjangnya. Juga. Wow. Ininya ada putih-putihnya Mas Bro. Ini tiga warna ini namanya. Hitam, putih, merah. Hop. Masih satu lagi Mas Bro. Kita habiskan yang masaknya Mas Bro. Biar kita bisa beli beras. Beli beras buat sarapan sehari-hari. Apa? Sama kayak kepala saya ya Mas Bro. Masih cilik buahnya Mas Bro. Itu Mas Bro. Itu ada juga itu. Banyak benar ini buahnya Mas Bro. Ini beginilah Mas Bro. Kalau kemenangan sawit masih pendek itu buahnya banyak. Kalau sawitnya udah tinggi tergantung rawatannya. Kalau jarang dikasih pupuk, dia buahnya kurang. Jarang. Wow. Busuk, oi. Ini Mas Bro, sebenarnya sih dodosnya udah lumayan gak enak lagi Mas Bro. Belum diservis ini. Nih. Nih, kalian tengok sendiri. Dan juga yang bertanya merek dodosnya apa ini? Kalian lihat sendiri. Depannya gak ada merek kan? Belakangnya juga gak ada merek. Ini terlalu tipis Mas Bro. Kalau dodos yang enak itu harus ditipisin Mas Bro. Kalian tengok aja sendiri ini. Nih, tipis kan? Tipis kayak jarum. Jarum yang jahit-jahit itu. Oh ya, saya lupa tadi. Telur ayam ya Mas Bro ya, telur ayam hutan. Saya perlihatkan. Aduh. Ini kita lihat dulu telur ayam hutannya. Baru kita susun pelapanya. Kita angkut buahnya. Ini pelapanya patah Mas Bro. Kita taruh sini. Ayo Mas Bro, yang mau mandi silakan mandi. Saya belum juga soalnya. Nah Mas Bro, selamat datang. Ini di jalan porosnya ya, jalan aksesnya.
Tuh mas bro, kalian tengok sendiri itu buah yang sebelah sini itu panenan saya. Panen saya udah 2 hari itu. Dari yang ini sampai ke ujung sana itu panen saya. Saya nggak bohong, demi Allah. Cuman yang sebelah sananya itu lain mandor. Ya, kayak gini nih. Ini lain mandor ini mas bro. Nih, ini panenan saya ini mas bro. Dari pagi ini saya susun. Karena kalau kita kerja di perusahaan itu buahnya harus disusun, susun rapi, dikasih kode atau nomor. Ya, mas bro ya, kayak gitu. Mantap. Ini kita jalan-jalan camping dulu mas bro, di jalan aksesnya mana panas nggak apa-apa lah ya, yang penting mantap. Ini panen tadi pagi juga mas bro. Ini yang setia menemani saya, odong-odong ya mas bro ya. Walaupun odong-odong yang penting bisa jalan kita, yang penting ya menemani kita terus setiap hari. Bang Heri banyak bacok. Tapi nggak apa-apa, telur ayamnya, telur ayam hutannya udah menunggu saya. Cuman nggak kita ambil kok telurnya. Kalau kita ambil kasihan dia kan, sama kayak kita kalau diganggu kan. Nih yang tadi pagi itu yang dua hari yang lewat mas bro belum diambil mobil itu buahnya, kalian tengok sendiri itu panenan saya. Soalnya kalau cuaca hujan ini jalannya, wow. Saya nggak bisa membayangin jalannya mas bro. Pernah juga mobil ada yang hampir masuk parit ini. Apakah masih ada telur ayam hutannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan terus. Bisa tengok mas bro. Ini mas bro, rupanya masih ada mas bro. Alhamdulillah. Nih mas bro, kalau kalian nggak percaya ini telur ayam hutan ya. Maaf kalau nggak jernih atau silau, soalnya mataharinya pas di atas kepala kita. Itu ya begitulah mas bro, telur ayam hutan. Ini cuma 5 biji atau 5 ekor. Ini kalau kalian nggak percaya, ini ada bulunya. Ini bulunya. Saya nggak bohong, demi Allah. Cuman kita nggak kita ambil ini mas bro. Biarin dia meletas, biar dia jadi banyak. Yang penting kita nggak saling ganggu ya. Kita sama-sama cari makan aja. Bang Heri, dapat rezeki sih sebenarnya. Kalau dimasak itu enak itu. Cuman ya nggak salah. Kita beli aja telur ayam kampung kan, banyak jualannya. Oke mas bro, terima kasih kan yang sudah menonton video kita. Yang belum menonton silahkan menonton. Dan jangan lupa di subscribe. Dan jangan di skip juga video kita. Biar channelnya Bang Heri tambah berkembang. Dan tambah mantap. Oke mantap deh, joss deh. Oke mas bro, sampai jumpa di video kita berikutnya. Mantap.